Ribuan warga Kota Jambi memadati rute pawai pembangunan yang digelar pemerintah provinsi dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Warga dari berbagai penjuru terlihat bersemangat dan antusias menyaksikan penampilan para peserta pawai meski harus berdesakan. Ribuan warga Kota Jambi berkumpul di sepanjang Jalan Sultan Taha hingga ke rumah dinas gubernur untuk menyaksikan pawai pembangunan yang digelar pemerintah Provinsi Jambi. Pawai pembangunan yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini sangat meriah. Mulai dari orang tua, anak muda, hingga anak kecil terlihat tumpah ruah ke jalan. Mereka tampak antusias, semangat, dan bersuka cita menyaksikan pawai pembangunan tersebut. Pawai pembangunan HUT RI tersebut baru dapat digelar pada tahun ini setelah 2 tahun sebelumnya Pemprov Jambi meniadakannya lantaran pandemi COVID-19. Pawai pembangunan tahun ini diikuti 135 peserta dari beragam kelompok yang menampilkan berbagai kesenian daerah seperti reog Ponorogo dan tarian kuda lumping. Selain itu, ada penampilan olahraga pencak silat dari berbagai perguruan, penampilan berbagai budaya masyarakat di Nusantara, kesenian barongsai, baris berbaris dan drum band pelajar hingga penampilan kendaraan hias. Petugas Satpol PP, TNI dan polisi menjaga kerumunan orang yang hadir agar pawai berjalan dengan aman dan lancar. Gubernur Jambi mengatakan, antusias peserta pawai pembangunan tahun ini sangat tinggi, namun pihaknya memberikan batasan jumlah peserta agar tidak terlalu membludak. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-77, pemerintah Provinsi Jambi mengadakan rangkaian acara yang cukup banyak sekali sampai pada hari ini pawai pembangunan. Memang kita 2 tahun tidak ada pawai karena kita pandemi ya. Kita mulai tahun ini pawai lagi. Dan kita lihat animo orang untuk ikut luar biasa sekali. Ini pun panitia membatasi jumlahnya. Kenapa? Karena kalau kita biarkan jumlahnya yang mendaftar cukup banyak yang daftar. Warga yang hadir menyaksikan pawai pembangunan merasa bahagia dan sangat terhibur. Meski mereka harus berjejalan dengan warga lainnya, mereka begitu menikmati arti kemerdekaan yang sesungguhnya setelah 2 tahun sebelumnya kegiatan pawai pembangunan dalam rangka HUT RI absen digelar. Pawai pembangunan ini mengambil rute mulai dari kawasan Masjid Agung Al-Falah, kemudian melintasi Jalan Sultan Taha atau arah ke Pasar Angsu Duo, dan berakhir di depan rumah dinas Gubernur Jambi, Kecamatan Pasar, Kota Jambi. Dari Kota Jambi, Nuriko Ejaya, Nusantara TV melaporkan.